Alila di sana. Terus aku kabur gara-gara aku tuh nggak bisa jauh dari dia. Ya aku mengaku karena cewek gue baperan ya. Cewek gue baperan, jadi apa-apa teh perasaan gitu. Jangan sobat. Males ah ceritanya ya kamu sobat terus. Enggak sobat. Nah, habis itu aku tuh nangis kabur ya pokoknya dari hijab Alila karena aku gak betah kan, terutama jauh juga dari orang tua. Akhirnya aku balik lagi tuh ke mana sih? Ke Bandung karena aku gak bisa jauh dari Bandung, habitat asli aku. Begitu. Nah, selama terus pas di sana apps Bandung, aku kerjanya sama kayak gini, freelance atau kayak gitu. Tiba-tiba enggak Tebi telepon tuh, Tebi teleponnya kayak gini. Pan, ada project nih di Job Alila, kamu mau enggak ikut gabung lagi? Terus aku enggak yakin, aku takut diajak kerja sama lagi, soalnya aku nggak mau jauh dari dia, terus aku nggak mau jauh dari Bandung gitu. Nah dari situ, dari pas aku diundang di hijab Alila lagi, bilangnya mbak cuma sebentar kan teh, ya kamu balik lagi nanti juga balik lagi. Kalau dikira terseri, pokoknya dari situ ya. Aku diajak lagi sama owner hijab Alila buat kerja di situ. Ya gimana lagi ya tuh kalau udah ditawarin sama Umu Alila, aku tuh nggak bisa nggak berani nolak. Gitu ya udah deh, akhirnya aku memutuskan kerja di hijab Alila hampir satu tahun itu. Aku mencoba dibetah-betahin, aku mencoba kayak gini kayak gitu. Tapi tuh udah tahu kalau aku pacaran sama dia, gitu ya. Kata aku tuh bilang ke Tepi, gimana nih Pani merasa berdosa, Pani selalu bilang ke orang-orang tuh tidak pacaran tapi sendirinya Pani pacaran. Terus kata Tepi, udah putusin aja tuh, atau enggak kalian ini aja dulu masing-masing dulu untuk memperbaiki diri. Nah awalnya aku bisa tuh ya, bisa satu dua harinya tuh aku bisa bilang kamu cek dia, kamu gimana kabar ini. Pokoknya ya gak tau kenapa sih kalau aku yakin kalau dia tuh jodoh aku gitu. Ya gitu lah, pokoknya ini jangan ditiru ya guys, itu sesuatu yang tidak baik. Pokoknya aku sih biasa yang pasti tidak luput dari kesalahan gitu. Aku tuh orangnya gak bisa gak bisa tuh kalau misalnya udah sayang sama orang gak bisa menyembunyikan gitu, gak boleh menafik gitu. Gimana nih caranya? Ternyata tadinya tuh Tepi bilang, ya udah Fani kamu langkahin dulu aja Tepi, nikah duluan aja gitu katanya biar kamu gak kena dosa. Tepi tahu tuh kita tuh lagi cari solusi selama satu tahun itu teh, kita cari solusi sampai pada akhirnya aku sering banget ngajakin. Sama-sama dosa gitu loh, selama beberapa tahun teh.
ini bisa lepasin doi karena pacaran. Ngeyakinin siapa? Bisa lepasin doi. Ngeyakinin siapa? Ngeyakinin doi. Apa ngedoi? Namanya juga setan gitu ya, pasti takutnya aku tuh mikirnya dia udah sama yang lain gitu ya, apalagi aku di Jakarta, apalagi aku di hijab alila yang pasti pergaulan dia tuh di lingkungan dia tuh lingkungan anak gaul-gaul gitu. Sedangkan aku kan takutnya dikira dia tuh aku tuh kumpi-kumpi begitu, takutnya dia tuh gak mau gitu ya udah sama aku, mikirnya kayak gitulah, negatif terus kan aku. Aku mikirnya kalau dia bakal punya yang lain kan, udah nggak apa-apa, dulu positif thinking aja, negatif positif thinking aja gitu lah. Iya benar, soalnya pasti takut punya yang lain. Tapi dia selalu ngebutuhin kalau dia itu apa namanya? Gimana kalau nanti kita terusin di tukang sebelah? Ya, dulu ya guys, ntar kita terusin di tukang sebelah, baik.